Hai. Sapaku menyambut hari itu, hari yang baru, hari yang penuh dengan kisah. Hari-hari yang dilewati dengan ricuhnya dunia membuatku terombang-ambing. Ditemani dengan besi yang bergesekan di ringnya kota. Ya, itu adalah kereta api. Teman setiaku dikalalasnya oleh gempuran hidup di ibu kota. Hari ini terasa sangat berbeda dengan hari yang lain. Stasiun terasa sepi, tak seperti biasanya. Apa mungkin aku kesiangan? Lagi-lagi membuat, membaca, serta mendengarkan puisi menjadi keseharianku di tengah menunggu keretanya tiba pada lokasinya. Setiap hari melalui jalanan, arah, rute yang monoton. Dan perjalanan pun dimulai. Kudengar dentuman suara besi rel dan roda yang mengisi kesunyian di kereta saat itu. Rasanya hening. Disinari matahari tepat pukul 11 siang. Saat itu sedang terik-teriknya matahari di ibu kota. Ya, walaupun terik matahari itu sangat panas, namun itu terbantu dengan adanya AC sejuk di dalam kereta. Lalu berhenti, tepat di tujuan. Lalu dengan sigap, aku menyusuri gerbong untuk mendapati pintu keluar. Dan dia meninggalkanku sendiri. Aku kembali pada esoknya, menyapa pagi hari dengan semangat. Seperti hari lainnya, tak lupa untuk membeli tiket dan mengecek jadwal keberangkatan. Namun, hari itu sangat-sangat berbeda. Tepat di hadapanku, ada seorang pria yang perawakannya tak asing untuk kukenali. Seperti pernah kulihat di suatu hari. Apa hari kemarin ya? Ternyata memang benar, pria itu. Manis, dirinya tak dapat tergapai. Terlihat dari jauh, pesona yang tak dapat kelewatkan. Dan aku memilih mencintaimu dalam diam. Karena dalam diam, tak ada penolakan. Aku mencintaimu dalam sepi. Dalam sepi, hanya ada aku seorang yang punyaiku. Sosok gadis cantik yang selalu hadir dalam mimpi. Selalu menjadi penenang hati ketika aku melihat saat itu. Dan aku memilih memilikimu dalam mimpi. Karena dalam mimpiku, kamu akan hidup selamanya. Begitupun cintaku padamu. Aku menciptakanmu dalam puisi dan sajak-sajakan berirama. Berandai-andai, suatu saat kau akan bacanya. Yang hari demi hari, minggu ke minggu, beberapa windu dan purnama telah dilewati. Sampai saat ini masih menjadi beban. Tak ada nyali untuk mengungkapkan isi hati ini. Sampai suatu saat, setelah beberapa tahun kelulusan sekolah, aku menyadari bahwa penyesalan itu datang. Thank you.
hanya dapat melihatmu dari jejaring sosial media. Sampai suatu waktu aku beranikan diri untuk mampir, mencari tahu di mana keberadaan. Dan tepat pukul 10 pagi, seperti biasa kegiatanmu yang kau unggah di sosial media menggunakan transportasimu, yaitu kereta, aku menghampirimu. Aku menunggumu di antara peron-peron dan ramai orang di stasiun. Namun kau tak kunjung datang. Apa mungkin kita tak bisa bersatu? Atau memang sekali lagi aku gagal mengungkapkan hatiku?